آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Rasul yaitu Kanjeng Nabi dan orang-orang yang beriman, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Rasul, apa yang diturunkan kepada Rasul dari Tuhannya yaitu Al-Quran. Rasulullah dan orang-orang beriman percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya atau masing-masing percaya kepada Allah, para malaikat dan kitab-kitab Allah, dan juga rasul-rasulnya Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan satu rasul di antara salah seorang rasul. Fanu'minu biba'din wa nakfuru biba'din kama fa'alal yahudu wa nasara. Ki ora. Sebagaimana kalau membedakan berarti kami beriman kepada sebagian dari rasul dan kafir kepada sebagian dari rasul, itu enggak. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka mengimani sebagian rasul tapi tidak mau mengimani yang sebagian lainnya. Nabi dan rasul sing wajib dimengerti, diimani itu 20 rasul. Salah 20 piro kok mantuk ya. Wah jangan ngalamun tenan. Heh, Nabi dan Rasul piro? 25. Yang wajib diimani dan diketahui, yang tidak wajib ditakwi jumlah keseluruhannya adalah 120 piro Rasul? 124.000 Nabi dan Rasul itu jumlahnya, sesuai dengan jumlah wali. Wali Allah juga 124.000 seluruh dunia. Makanya al-ulama warasatul anbiya, para ulama penerus pewaris para nabi. Jumlahnya nabi 124.000, penerusnya juga 124.000. Kan itu loh. Wa qalu sami'na ay ma umirna bihi sima qabul wa atokna. Mereka orang-orang beriman, Rasulullah dan orang-orang beriman mengucapkan sami'na, kami mendengar atas apa yang diperintahkan kepada kami, maksudnya mendengari kami menerima, wa atokna dan kami taat. Nas'aluka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu tempat kembali. Al-murjingu bil-baksi, ini tempat kembali dengan dibangkitkan lagi di hari kiamat, di hari akhirat. Tuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.